Halo, ketemu lagi dengan Yulia di channelnya Noah Ibrahim. Sekarang aku mau reaksi sama Dimas. Aku notice beberapa jam yang lalu, sejam yang lalu kayaknya. Dimas ngupload video di YouTube, ada berapa gitu ya, penampilannya di Rusia. Dan satu lagi ini soundtracknya film Jacky Chan kalau nggak salah ya. Ya, aku cek Instagramnya dan bener. Tapi aku nggak tahu juga ini Dimasnya muncul di sini atau gimana. Tapi kita reaksi aja ya. Oke deh, kita mulai saja. 1, 2, 3. 等到那时候啊，我担心的是这段记忆就得永远留在你脑袋里，值吗？那让凶手逍遥法外值吗？让我跟我太太永远活在恐惧中值吗？ 而去制造另外一个怪物，从岁月走过，把真相遗漏，你我的寂寞该从哪里人走？绝望的缄默，激动的诉说，都不是挽救，而是手足无措。 幸福总最高点坠落，抹在回忆两盏烛火，恍如隔世的人，舍你舍我。拿得走感伤，拿不走感动，怎不把割舍一切只在相拥？拿得走时光。 那不走旧梦，为你去翻滚波动，才会懂得惶惑的感动。Okay, aku pause dulu bentar karena aku takut ini terkena copyright. Ini Jacky Chan-nya nggak ada di sini ya filmnya. Kita lanjut lagi. Oh.
bertemu tangan. Bella Pemois. Oh ya, dipertanya-tanya, ini Jacky Chan jadi produser film ini atau Jacky Chan main di film ini ya? Apa ini filmnya Jacky Chan atau bukan? Pertama-tama begini, suara Dimas memang tidak jauh lagi, sangat flawless. Tapi secara keseluruhan, ini kayak apa ya? Kayak soundtracknya James Bond. Ada suspense, ketegangan, kemudian apa ya? Kemisteriusan. Aku suka karena ini hitam putih. Hitam putih nggak ada warna sama sekali kayaknya. Apalagi Dimasnya, cuma warna hitam putih gitu. Udah. Nada tingginya bikin-bikin merinding. Walaupun ini bukan live ya, cuman maksudnya ini video klip kan, video soundtrack video. Udah gitu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Udah.